sini. Oke guys, kita akan ngedit ya kan. Kita pakai resolution 720p dan FPS-nya ini 30 aja ya, soalnya buat konten gitu ya. Oke guys, kita langsung. Nah, namanya. Oke. Guys, jangan lupa subscribe. Oke. Kita langsung aja ya. Ini nih, seperti ini contohnya videonya. Oke. Ya, tunggu dulu. Kita cari. Ini apa nih? Ini kayaknya. Salah. Kita cari ya lagi mana ya? Mana guys? Oke, ini coba ya. Ini tapi ya enggak collab ya. Versi enggak collab ya. Oke. Extract audio. Kita hapus ininya. Nah, kita langsung aja pasang beat-beatnya ya kan. Silakan ada di komentar ya kan. Oke. Oke guys, kita langsung juga image video ya. Image video kita cari foto pertama ya kan. Yang untuk edit gitu. Oke, kita cari mana ya? Nah, kita ini aja. Oke. Kita panjangin sampai detik 548 ya guys. Oke guys, kita langsung aja cari video lagi ya. Mana ya? Siap. Nah, ini nih. Oke. Oke guys, kita pangkas ke kanan ya kalau lebih ya. Oke guys, kita pangkas yang foto pertama di bib pertama ini ya kan. Oke, bagi di bawah leher. Terus tambahkan efek. Tailless ya, mirror aktifin dan cari ombang-ambing ya guys. Ombang-ambing mana ya? Kita cari di morph transform. Astaga, lucu. Kita cari di morph transform ya kan. Mana guys? Ya, ombang-ambing atau oscillate. Nah, ini nih. Oke guys, kita atur-atur ya kan. Yang sudutnya nih kita 90 ya. Oke. Sudutnya itu frekuensi 1,0 nih. Sudutnya itu magnitudenya ini 150 aja ya dulu ya. Keyframe geser ke kiri terus jadikan 0, geser ke kanan terus tambahkan kurva ke tengah ini. Langsung aja fullin ke atas ya kan. Oke. Okay. Sudutnya itu kita cari motion blur ya, atau buram gerak ya kan. Kita cari di mana ya, di blur mana blur. Oke, ini blur mana ya, buram-buram. Oke, motion blur nih. Oke guys, kita gak usah atur ya motion blur ini nih ya, kita langsung aja exposure atau gamma di color, di color and light ya, warna dan cahaya atau warna dan cahaya. Oke, kita langsung fullin 2,00 keyframe, geser ke kiri, kita jadikan 0 dulu mana ya. Geser ke kanan terus kurvanya nomor 3 ke atas ya. Oke, fullin gitu ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah guys, sudahnya itu guys, kita tambahkan wave lengkungan gelombang atau wave wrap ya, di mana ya, distortion ini kayaknya. Nah, wave wrap nih. Oke. Kita ini nih 0,50 pace-nya itu maksudnya ya, enggak tahu ya. Aduh, kita keyframe geser ke kiri, jadikan 0, geser ke kanan. Direction ini 45 ya, 45,0. Ya, jangan sampai lebih ya gitu ya. Dan ini spacing, ini jaraknya kayaknya. Ya, kita 12 aja, 12,3 ya. Enak. Yaudah, kita ini 4,0 tambahkan keyframe, geser ke kiri, jadikan 0, geser ke kanan. Oke, sudutnya itu guys, kita gendakan ya satu layar, yaitu tambahkan temukan tepi atau itu atau apa ya,
Tunggu dulu, kita cari mana ya? Ah, Finet guys, Finet guys, Fin ya, ini ya. Oke, kita putar atau invertnya, aktifin ya. Terus kita ke blending opacity, tambahkan keyframe, geser ke kiri dan jadikan 0, geser ke kanan. Oke, selanjutnya itu kita ke move transform nomor 3, tambahkan keyframe, geser ke kiri dan kita 1328 ya. Oke. Keyframe ke kanan. Oke. Jadinya itu guys, kita keluar kembali. Nah, kan jadinya kayak gini ya guys. Jadinya itu guys, kita ini nih mana nih? Kita buat tambahkan foto lagi ya, tambahkan foto lagi ya. Foto yang mana ya lagi ya? Nah, yang astaga. Gambar audio kita yang ini ya. Oke. Bakas ke kanan, terus bagi di playhead yang di foto pertama ya. Astagfirullahaladzim. Oke, ini nih kita tambahkan lagi yuk. Foto ya. Oke. Kita cari yang mana lagi ya? Yang ini nih ya. Oke, kita fullin ya, jangan sampai lebih. Oke. Oke, tunggu dulu, kita bagi di playhead di foto pertama yang tadi kamu taruh di sini ya, kita bagi di playhead ya. Oke. Nah, ini lagi nih. Oke. Nah, sebenarnya itu kita ke foto pertama yang tadi ada efeknya, kita salin efek ya. Copy efek ya. Kita tempelkan di efek yang tadi dipotong ya. Cuma ya, oke. Pasti efek. Kita cari gini ya. Sudahnya itu kita gerakkan ya satu layar ya, kayak tadi ya. Kita tambahkan temukan tepi atau fin edges di edge ini ya, fin edges ini gambar dan tepi gitu ya. Dan ini sudahnya itu blending opacity gini. Nah, kita ke move transform nomor 3, tambahkan keyframe ke kiri dan naikin 1335 ya kan, geser ke kanan. Nah, itu nah udahlah, udah jadi ya kan. Oke. Ya, itu kita salin juga ya di sini ya. Mana tadi? Ke final guys, salin copy effect ya. Kita gerakan satu layar. Setelah itu kita tempelkan final guys di foto ini yang di atas nih. Kita blending opacity, keyframe, geser ke kiri ke 0, geser ke kanan keyframe-nya ya kan. Oke, sedianya itu kita ke move transform nomor 3, keyframe 720 ke kiri, tambah lagi 1335 ya tadi ya. Oke, tunggu. Nah, geser ke kanan, sedianya itu kita kembali, kita tempelkan di sini finite guys, kita blending opacity. Astaga, lupa ya, gunakan satu layar ya, maksud gua. Oke, gunakan satu layar, terus kita ini finite guys tempelin ya. Nah, ini tuh blending opacity, tambahkan keyframe ke kiri, jadikan 0 ke kanan, move transform nomor 3, tambahkan keyframe ke kiri, terus naikin ke 1335 ya. Oke. Nah, 36 ya, enggak apa-apa ya. Oke, sudah itu guys, kita kan udah jadi ya yang foto pertama, bit pertama gitu ya, udah dipotong, yang udah dipotong ini udah ditambahkan efek. Kita cari yang belum ditambahkan efek ya, bagi di ini. Tunggu dulu. Nah, ini nih bagi di playhead ya. Tunggu dulu ya. Nah, kita jadi jeduk-jeduknya nih ya, kita buat ya. Oke. Kalau udah dipotong-potong kayak gini di setiap bit, di satu foto setiap bit ya. Oke. Kita klik gini, efek, tambahkan efek tiles, terus gini. Nah, aktif mirror ya. Oke. Terus ini itu kita ke oscillate. Nah, tambahkan oscillate ini ya di gini nih, ulang. Oke, di sini nih tiles di distorsi warp ini kita tambahkan tiles ya, mana tiles. Nah, ini sudahnya itu aktifin mirrornya dan tambahkan efek lagi
efek ombang-ambing ya, ombang-ambing atau osilet di move transform ini ya guys. Nah ini osilet. Oke, kita tambahkan keyframe ke kiri itu 90 ya, dan ke kanan ini 90 -90. Keyframe geser ke kanan. Ini itu kita frekuensinya turunin sampai 0. Nah, adanya itu kita magnitudenya tambahkan 130 ya. Iya, 130. Tambahkan keyframe ke kiri. Kita turunin ke 0 deh. Ya, turunin ke 0, geser ke kanan. Bunyi itu guys, astaga, baterai gua habis cuy. Setelah itu kita ke motion blur. Nah, udah motion blur ini kita cari exposure gambar. Jadi motion blur ini gak usah diubah ya guys. Jadi itu exposure gambarnya nih 2,00 keyframe ke kiri. Terus jadikan 0 ya. Mana aja jadikan 0. Geser ke kanan keyframe-nya. Oke. Tambahkan kurva ya. Kurva gini. Oh ya, osiletnya tadi gak ada kurvanya ya. Sorry. Di magnitude tambahkan kurva juga ya. Tapi sedikit aja ya gitu. Nah, pas. Nah, nice. Oke, sudah itu guys. Kita copy efek ya guys. Yang tadi kamu udah buat ya, copy efek, terus tempelkan efek yang udah dipotong-potong gini ya. Tempelkan efek. Dan itu yang di tengah ini, yang ini nih. Yang kecil nih, potongan kecil nih kita horizontalin. Oke, sebenarnya itu guys, kita jadinya kayak gini. Nice. Oke. Kita jadinya itu guys, kita ke ini kan kedua. Kita ke ini, ke foto ketiga nih, yang terakhir ya. Ah ya, maksudnya yang terakhir ya. Kita bagi di playhead sini. Bagi di playhead, kita tempelkan ini ya guys. Tempelkan yang tadi tuh, efek tadi tempelkan. Terus yang di tengah ini guys, kita horizontal ya, yang di yang potongan kecil ini jadinya kayak ini. Oke guys, jadi itu guys, kita buat lagi ya ombang-ambing kayak mana ya, ya anggap lah ombang-ambing ini kayak gini contohnya ya. Oke, tunggu dulu, bagi di playhead kita buat ya guys. Kita gini, kita cari tilas ya. Tilas tuh di ubin ini, tilas atau ubin ya maksud gue ya. Oke, kita ke distorsi warp, kita cari tilas. Nah ini tilas, aktifin mirrornya dan keluar exposure gamma, tambahin exposure gamma, terus 2,00 ya, 2,00. Sebenarnya itu kita gini. Guys, sebenarnya itu guys, kita akan ke osilet ya. Osilet tuh maksudku ombang-ambing atau osilet ya. Kita ke move transform, cari osilet. Osilet mana ya? Ah, ini ya guys. Sebenarnya itu guys, kita 90 derajat ini tambahkan keyframe ke kanan ya guys. Terus -90 derajat itu kalian keyframe geser ke kiri ya guys. Sebenarnya itu guys, frekuensinya 2,3 aja ya guys, yang banyak-banyak ya guys. Oke, magnitude-nya guys kita 100 berapa ya? 125 aja ya. Oke, tambahkan keyframe ke kiri, jadikan 0 ke kanan. Dan tambahkan kurva ya guys. Kurvanya kayak gini aja ya. Mana ya? Pas ya. Oke. Oh ya, lupa guys. Tilesnya lupa guys. Tiles-tilesnya ini kita atur ya guys. 1200 ya, 200. Ya, 200 tambahkan keyframe ke kiri, tambahkan 1500, tambahkan ke kanan keyframe ke kanan ya guys. Yang di tengah ini guys kita ganti 1000 aja ya guys. Maksudnya itu guys, kita di kan di sini ada dua kurva ya guys, harus ya di keyframe kiri ini kita jadiin kurvanya berapa ya, tunggu dulu, kurva ke kiri tengah ini. Astaga, kiri tengah ini kita tambahkan kurva segini ya. Gimana ya, gini gini ya, gini guys. Nah coba kita, nah oke, segini ya. Sebenarnya itu guys, kita tambahkan
tambahkan swing, swing atau ayun, ayun ya, atau ayun ya, swing atau ayun. Kita cari di move transform lagi nih. Cari ayun, nah ini swing ya, swing ya. Aduh, sorry lag-lag guys. Nah, swing ya. Kita frekuensinya ganti 5, berapa ya? 18 aja ya, jangan banyak-banyak. Kita angle sudut satunya ini kita ganti -3.0. Tambahkan keyframe ke kiri, terus jadikan 0. Tambahkan keyframe ke kanan ya, guys. Dan itu sudut keduanya ini kita buat 2.0 ya, guys. Astaga. Tambahkan keyframe ke kiri, jadikan 0 ke kanan. Nah, sesudahnya itu, guys, sesudahnya itu, guys. Astaga, mau gimana gua habis ya Allah. Oke, guys, itu, guys. Kalian mana ya? Kalian cari motion blur ya. Motion blur atau buram-buram di blur ya, guys. Blur mana, guys? Ah, ini blur. Motion blur mana, guys? Nah, ini, guys. Nah, kan kita udah jadi ya, guys. Nah, gini jadinya. Nah, ini itu kita disalin ini ya, guys. Foot yang kalian buat barusan nih kita salin, tempelkan efek yang dipotong-potong yang enggak ada efeknya. Tempelkan efek lagi. Kita horizontal ya, yang di tengah lagi ya. Nah, jadinya itu, guys, kita jadinya kayak gini. Nah, set. Oke. Jadinya itu, guys, kita ke foto pertama ya yang enggak ada efeknya, kita kasih tiles ya, tiles mirror. Tambahkan efek lagi, kita oscillate. Nah, ini sudutnya jangan diubah ya, guys. 1.0 ini ya, frekuensinya 1.0 udah jadi gini, guys. Nah. Oke, guys, ya, kita tambahkan udah ya, udah gini aja. Aduh, durasi gua coba habis ya. Ya, oke. Oke, guys. Oh, ini, guys. Astaga. Ya elah, lupa gua cuy. Kita yang ini salin ya, yang enggak ada efeknya tadi yang di depan ini enggak ada efeknya ya. Kita bagi di playhead. Bagi di playhead. Kita tempelkan efek yang tadi yang batik-batik ya, kayak batik-batik kecil. Aduh. Nah, tempelkan efek gini, kita horizontali ya, guys. Yang di tengah ini kita horizontali. Dah, kita udah jadi ya, guys. Dar. Oke. Oke, guys, video kali ini cukup sampai di sini aja ya, guys. Oke. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita explore ya.